اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو الذين كفروا من بني اسرائيل Roila lisanidawe bisa bei Maryam Hai dariambi Mas show wa akan ya Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa Putra Maryam, yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. kanula yatana sama kanu yafalun. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu Tarukasi rum minhum yatawallawnal ladzina kafaru labi سما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong menolong dengan orang-orang yang kafir musyrik. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka dan mereka akan kekal dalam siksaan. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن أثير منهم فاسقون Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Musa, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, Nabi niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسيسين وروح Anahu wa la Sesungguhnya, kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya kami ini orang Nasrani, yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu.' Orang-orang Nasrani, terdapat pendeta-pendeta dan rohib-rohib juga, karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما رُفُوا من الحق يقولون رب Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad. Kamu lihat, mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad." صلى الله عليه وسلم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمأ أن يدخلنا ربنا Kunama al salihin. Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan Yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya Sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yang ikhlas keimanannya. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Dan orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Ya ayuhal ladhina amanu la tuhrimu tayyibati ma akhalallahu lakum wa la ta'amu Seduh, inna Allah لا يحب المعتدين Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wa kulu mimma rozakumullah khalalan tayyibah Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. لا يؤاخذكم الله بالله أيمانكم بما قد ثم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كس ودهم أو تخ رير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك غفاره ايمانكم اذا خلفتم واخفضوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarot melanggar sumpah itu. Ialah memberi makan sepuluh orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan mem seorang Buddha. Berang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarotnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarot sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan Jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Ya ayyuhal amanu innamal khum

sesungguhnya meminum kumer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويشدكم عن ذكر الله وعن الصلاه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر وَيَسُدَّكُمْ عن ذكر الله الصَّلَاةِ fahal muntahun Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum Khomer dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang maka

balaghul mubin Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul-Nya dan berhati-hatilah jika kamu berpaling maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban rasul kami

Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena makan makanan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas-su'di tanaluhu aidikum ورماخكم لي لما الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم Hai hey orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu, supaya Allah mengetahui orang yang takut kepadanya. Biarpun ia tidak dapat melihatnya, barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih. Ya ayuhal ladhina amanu la taqatul usayda wa antum khurum. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يَخْقُمُ به ذواد منكم هديا بالغ أو كفارة طعام مساكين أو أدل ذلك سياماً ليذوق وبال أمره عفا الله وما سلف. وَمَنْ عَادَ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ Hai hey orang-orang yang beriman Janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hayat yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafarot dengan memberi makan orang-orang miskin. Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. اهل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسياره وخرم عليكم صيد البر ما دمتم خرما Ilayhi <tuh> Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. <tik> بت البيت الخروم قياما للناس والشهر الخروم والهدي والقلائد Allah Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci itu sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Dan demikian pula bulan haram. Hatia it, Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Alamu anna allaha shadidul iqabi wa anna allaha rahim Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksanya dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Malar Rasul ilal balagh la ya lamu wa ma taktumun Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Kulayas tawil khobis watoyibu walauak jabakakas rotul khobis sifat Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka Bertakwalah kepada Allah, hai hey, orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. يا ايها الذين امنوا لا تسالوا ان أَشْ اشياء ان تبدلكم تسوءكم وان تسالوا أن خِينَ ينزل Qur'an itu beda kum afalruhun ha, وَاللَّهُ غَفُورٌ Hai hey orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menanyakan kepada Nabi mu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Qur'an itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. قَدْ سَأَلَهَا كُوْمُ مِنْهَا قَبْلِكُمْ سُمْعَسَ بَخُوْبٍ بِهَا كَافِرِينَ. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada nabi mereka kemudian mereka tidak percaya kepadanya Majalallahu min bikhirati wal saibati wal wasilati wal khami ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب فاكثرهم لا يعقلون Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, soibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi, Allah akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti. واذا قيل لهم تعالوا الى ماء apabila dikatakan kepada mereka marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti rasul mereka menjawab cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man zalla idza tadaitum ila Allah. Hai hey orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberimu dorot kepadamu, apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا خضر اخذكم الموت خين الوصيه ناني الزواج منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تهبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا TUMMU SAHADATALLAHI INNA ASIMIN Hai orang-orang yang beriman Apabila salah seorang kamu menghadapi kematian Sedang dia akan berwasiat maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang untuk bersumpah lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, demi Allah, kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang. Walaupun dia karib kerabat dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah, sesungguhnya kami, kalau demikian, tentulah termasuk orang-orang yang berdosa Fa in usira 'ala an man fa'akhur yaqum man maqamuhum min alladzi nas عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أخف من شهاداتهما وما تدين إنا إذا لمن الظالمين Jika diketahui bahwa kedua saksi itu membuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal memajukan tuntutan untuk menggantikannya. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu. Dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya, kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri. <Suluh>

Itu lebih dekat untuk menjadikan para saksi mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah, dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Yawma yajama'ullahu rusul fayaqulu ma'za ujibtum. Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para Rasul lalu Allah bertanya kepada mereka Apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para Rasul menjawab tidak ada pengetahuan kami tentang itu sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang kauib. Idqalallahu <Sedih> ya قل نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بالروح القدس تكلم الناس في المهد وكلا واذ أَلَّمْتُكَ الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل واذ اخلق من الدين كهيئه الطير باذكار ني فتنفخ فيها فتكون طير بإذني فتبرئ الأكمه وَالْأَبْرُشُ بإذني وإذ تخرج الموتى بإثني وإذ غففت بني إسرائيل كإذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا Ingatlah ketika Allah mengatakan, Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan ruhul kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa, dan ingatlah di waktu Aku mengajar kamu menulis hikmah, taurat, dan injil, dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian, kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah, di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak, di waktu sopak dengan seizinku, dan ingatlah. Di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku, dan ingatlah, di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain...' melainkan sihir yang nyata. Wa idh awkaitu ilal khawariyin an aminu bi wa bi rasuli kulu amanna muslimun Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia Berimanlah kepada kamu kepadaku dan kepada Rasulku Mereka menjawab Kami telah beriman dan saksikanlah, wahai Rasul, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu. Idh ya mahal yas يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذ قال الخواريون يا عيسى بن مريم يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالت تقولوا الله إن كنتم Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, 'Hai Isa, putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?' Isa menjawab, 'Bertakwalah kepada Allah, jika kamu betul-betul orang yang beriman.' قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tentram hati kami, dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."

dan Isa putra Maryam berdoa ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami dan menjadi tanda bagi kuasaan engkau. Beri rezekilah kami dan engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Qalallahu inni munazziluha فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ أَذَابَ اللَّهُ أَخَذَمْ مِنَ الْعَالَمِينَ Allah berfirman Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu Barang siapa yang kafir di antaramu sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Wa idh ya يا ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته لا أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي innaka dan ingatlah ketika Allah berfirman hai Isa putra Maryam adakah kamu mengatakan kepada manusia jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah Isa menjawab, "Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya, Engkau Maha Mengetahui." perkara yang hoib hoib. Ma kultu lahum <tuh> <tuh> illa amartani bihi ani budullaha rabbi wa rabbakum وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka.'" dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Izudzubhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. <Syukur> رزقهم <تكتور> لكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا روى Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka bagi bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa kulli qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Azim <tik>